Setengah windu kita jalani bersama. Melewati semua dalam sebuah rencana. Selalu jalan ke depan. Bukan perkara mudah yang akan ku terjang. Bersama konsekuensi dari sebuah impian. Bersama dalam perbedaan. Temanku bilang jalani saja dulu, tapi tak semua. Selamat sore semuanya, gimana ngabuburit kalian? Apa kabar selama di rumah aja? Dan kali ini dalam program Pura-Pura Ngabuburit yang bekerja sama bareng Hogspace bertujuan buat ngajakin temen-temen semua di sini buat berdonasi sebanyak-banyaknya buat korban pandemi COVID-19. Lagu selanjutnya kembali. Bisa ku pungkiri bahwa hati ini tak tersakiti.
yang semua terlewati. Oke, di sini Tami mau ngingetin lagi, jangan lupa teman-teman buat donasi sebanyak-banyaknya dan khususnya buat teman-teman yang punya rezeki lebih, jangan lupa berdonasi karena rezeki kalian yang lebih itu sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang membutuhkan. So, kariti kali ini bakal ditujuin buat paguyuban becak Andong dan berbentuk dana dan bantuan bahan pangan untuk supir becak dan Andong. Terus ada himpunan solidaritas buruh, bentuk donasinya juga bakal diberikan dana dan bantuan pangan untuk buruh PHK tanpa BPJS atau kartu sakti lainnya. Dan yang terakhir ada Yayasan Anissa Swasti menghubungkan ke sekitar 395 perempuan pekerja rumahan yang tergabung dalam 15 kelompok atau serikat di 30 desa atau kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan lagu selanjutnya ada Samar. Menanti pilihan hati tak pernah ku miliki, kisah yang takkan terganti, yang samar ku yakini segalanya telah ku beri, tak pernah kau peduli. Kisah cinta yang sejati, yang samar ku yakini, yang selalu ku amini.
pernah ku miliki. Kisah yang takkan terganti, yang sama ku yakini. Segalanya telah ku beri, tak pernah kau peduli. Kisah cinta yang sejati, yang samar ku yakini, yang selalu ku Oke, itu dia tadi lagu Samar yang Tami produksi waktu dari awal pandemi kemarin, karena kita sebagai musisi ya pastinya Tami sendiri kehilangan job, bukan kehilangan sih, karena kepospon job-jobnya. Jadi daripada nganggur, mending kita memanfaatkan waktu buat lebih produktif lagi. Jadi salah satunya tadi beberapa lagu, malah 3 lagu tadi itu lagu yang Tami produksi selama pandemi. So, sebelum kita lanjut ke lagu terakhir, Tami sekali lagi mau ngingetin kalian buat donasi sebanyak-banyaknya, karena rezeki lebih yang kalian miliki itu sangat bermanfaat buat teman-teman kita di luar sana yang sedang membutuhkan. Buat informasi donasi, kalian bisa langsung aja baca di deskripsi yang di bawah ini. Dan lagu terakhir ada Rantau.